Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Siti Akobah. Jadi di vlog kali ini masih edisi Ramadan tahun 2022 karena tahun kemarin kayaknya aku belum sempat buat video ngabuburit di Kumai, dan ada cuplikan sedikit aku sempat ngabuburit ke pasar Ramadan di Waterfront City Pangkalan Bun. Oke, langsung aja kita let's go. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya. Oke, stay tune terus. Jadi ini pertama kalinya aku ke pasar Ramadan yang ada di Waterfront City Pangkalan Bun atau Kampung Sega. Dan di sini itu ada akustikannya juga loh guys. Jadi menambah keseruan buat mengisi waktu ngabuburit kita. Selain mengisi ngabuburit dengan mendengarkan akustikan yang seru, pastinya kita juga bisa berbelanja buat menu berbuka puasa. Ada wadah-wadah tradisional dan ada juga es buah buat penyegar waktu dahaga kita saat berbuka. Itu tadi apa sih ramai? Ini bingkai berendam. Tetangga. Itu sari kaya. Di sini kita juga bisa menikmati suasana sore di pinggiran Sungai Arut yang pastinya buat teman-teman menghilangkan penat atau beban setelah kita bekerja seharian. Mungkin yang selama puasa masih bekerja bisa meluangkan waktu sebentar di Waterfront City ini. Dan kita juga bisa menikmati suasana sore dengan naik getek atau perahu kecil untuk susur Sungai Arut sambil menunggu waktu berbuka puasa. Assalamualaikum teman-teman, jadi aku ada di Waterfront City, tepatnya ada di pinggiran Sungai Arut, dan di sini ada pasar Ramadan, edisi Ramadan, dan ada juga akustikan di sebelah sana guys, itu keren banget. Jadi buat teman-teman yang belum kesini, silahkan ke Waterfront City, pasar Ramadan, spesial di tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya kayaknya belum ada sih ya, ini tahun pertama, sepertinya seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa menikmati suasana Sungai Arut, kalian bisa naik getek atau hanya sekedar berfoto-foto atau menikmati suasana ini. Oke. Dan setelah dari pasar Ramadan di Waterfront City atau di Kampung Sega, aku langsung pulang ke Kumai dan sekaligus juga mau melanjutkan ngabuburit di Kumai nih guys. Pasar Ramadan di Kumai juga nggak kalah rame dengan yang ada di Pangkalan Bun. Dan gak lupa juga aku singgah ke pasar ikan yang ada di Kumai untuk beli lauk buat sahur dan berbuka. Kita mau nyemka dong.
dompetnya tuh. Abizar, kamu di mana? Di pasar. Kita lagi belanja buat apa? Buka puasa? Iya. Sama sahur? Iya. Banyak ya, ada ikan, ayam. Kita lagi belanja sayur ya? Iya. Kalau tadi ikan, ini sayur. Alhamdulillah. Iya.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Atas kedekatannya ya. Mudah-mudahan diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hai, Dev. Semangka. Nah, ini nih menu yang ditunggu-tunggu saat berbuka. Es buah yang seger pastinya. Lihat tuh pada ngantri kan. Oke, thank you teman-teman yang udah nontonin vlog aku kali ini ngabuburit di Kumai dan di Pasar Ramadan Pangkalan Bun. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya. Dan share dong pengalaman teman-teman ngabuburit kemana aja nih selama Ramadan ini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa guys. Dan mohon maaf lahir batin apabila ada perilaku atau kata-kata aku yang kurang berkenan selama ini. Dan semoga kita kembali fitrah di hari yang fitri nanti. Oke, see you on my next video guys. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.